Handbuki atau bunga tangan adalah satu aksesori paling penting untuk membuat penampilan pengantin lebih cantik dan anggun. Kali ini, pesona pengantin kongsikan pemilihan bunga artificial untuk hand bouquet yang nampak cantik dan eksklusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Azhair bin Abdullah atau lebih dikenali dengan Eri daripada EEE Bridal. Okay, so hari ini saya akan tunjukkan dekat anda bagaimana cara untuk mengubah-gubahan bunga. Gubahan bunga tangan, okay. Dan juga saya akan kongsikan tips pemilihan bunga yang bersesuaian untuk majlis akad nikah, bersanding atau sebagainya. Okey, di sini saya dah pun ada bunga dekat tangan saya. Okey, bunga ni adalah bunga artificial. Sekiranya anda ingin mengubah-gubahan bunga yang menggunakan gubahan bunga fresh flowers juga boleh digunakan. Tapi hari ini saya akan kongsikan dengan anda bagaimana cara untuk mengubah-gubahan bunga artificial. Okey. Dan di sini saya gunakan bunga, saya buat pemilihan bunga yang agak pastel color dia, okey, yang sesuai untuk majlis akad nikah. Alright. So di sini saya dah pun gabungkan 3 gubahan dan saya akan cantumkan gubahan bunga ini terus menjadi gubahan membulat. Okey, right. Kalau kata anda nak buat gubahan yang memanjang juga boleh, tak ada masalah. Okey, cumanya ikut kesesuaian dengan majlis yang akan diadakan. Okey, untuk hari ini saya dah pun gunakan bunga roses dan juga succulent. Okey, succulent ni warna hijau. Setengah-setengah ada juga warna yang agak macam kemerah-merahan sikit. Tapi hari ini saya gunakan bunga yang warna hijau dan saya gabungkan dengan gubahan bunga ni, okey, dengan menggunakan bunga warna putih dan juga a bit of pink-pink sikit macam tu. Alright, so kat sini saya terus cantumkan dia, kalau anda dapat tengok kat sini. And then kita terus ikat dia dengan menggunakan cable tie. Alright, so cable tie ni terus je kita ikat. Kadang-kadang, okay, ada yang nak menggunakan apa tu, dawai ataupun kita nak gunakan ribbon pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi bagi saya lebih mudah untuk gunakan cable tie. Terus ikat dekat bahagian right, so dah pun jadi satu perubahan. Right, so untuk di sini saya gabungkan warna yang agak pastel kali dia. Untuk perubahan pastel ni lebih sesuai dengan apa juga, dengan apa juga majlis yang akan diadakan. Okay, sama ada nikah ataupun sanding, memang sangat-sangat bersesuaian untuk digunakan masa majlis tersebut. Alright, so kat sini bila kita dah ikat, alright, kita akan gunakan ribbon yang berwarna putih juga. Sebab macam mana yang saya dah bagi tahu tadi, okay, gubahan ni kita akan gunakan untuk majlis akad nikah. So bermakna kita lebih sesuaikan dengan warna yang agak suci, cantik, pendan cantik macam ni. Ribbon ni pun saya actually saya dah pun buat sendiri. Okay, kita DIY juga sendiri. And then kalau kata you all nak beli dekat kedai pun tak ada masalah pun boleh juga, right? So dekat sini kita perlu ikatkan dia dengan kemas-kemas untuk dijadikan sebagai hiasan lah, eh. Untuk sebagai hiasan dan akan nampak cantik bila pengantin pegang nanti. Right, so dekat sini bahagian sini. Right. Okay, so anda nampak dekat sini. And then bila pegang pun nampak cantik. Right. So, saya kongsikan juga tips dekat sini. Okay. Pastikan bila anda menggunakan bunga ni, guna bunga yang memang betul-betul nampak real. Okay, jangan gunakan bunga yang macam biasa sangat. Sebab kalau nampak biasa, dia tak akan nampak fresh look. Alright. So, dekat sini saya juga akan kongsikan dengan anda semua gubahan bunga yang macam ni. Dia lebih kepada memanjang. Okey, bila gubahan bunga yang memanjang ni, kita lebih sesuai untuk gunakan masa majlis resepsi atau majlis persandingan. Okey, baju yang sesuai untuk digunakan dengan bunga ni ada lebih kepada dress, okey, gown, ball gown dan sebagainya. Okey, warna ni akan nampak lebih menonjol sikit nak perbandingkan dengan bunga yang tadi. Okay, yang ni dia agak pastel tapi warna yang sangat soft color. Ini pun soft color tapi dia menonjol sedikit warna dia. Alright, so dekat sini pun kita ada juga bunga warna
purple. Okey, sesuai dengan baju-baju yang agak pastel color, kita naikkan balik dengan yang warna purple macam. Tidak kira sama ada anda memilih bunga segar ataupun bunga artificial sebagai bunga tangan, asalkan ia bersesuaian dengan bajet anda dan pakaian yang akan anda gayakan di hari bahagia. Semoga perkongsian ini memberi manfaat untuk bakal pengantin. Bye!